Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang. Nama saya Suharni, Kepala Desa Tanjung Gunung. Pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Tanah Pinok, terkait pelaksanaan Pilgub tahun 2018. Untuk 1. Menjaga, membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Yang kedua, menolak politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan gubernur tahun 2018, baik yang dilakukan paslon ataupun yang dilakukan oleh tim ses. Dan yang ketiga, menolak tempat-tempat ibadah dipergunakan sebagai tempat kampanye politik. Dan yang keempat, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atau hoax berita bohong. Dan yang kelima, saya mengecam keras terhadap tindakan atau perbuatan teroris. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Desa Tanjung Gunung, untuk melaporkan segera apabila ditemukan ada pendatang baru atau orang-orang yang mencurigakan. Itu himbauan daripada saya. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.